morning, Agi. Hello, good morning, Mister. Come on. Looking. Oh, nice stuff. Yes, this is good. Yes. Oh, I'm looking for a souvenir. This, you like? But I want a souvenir from Legal Wood. Is this Legal Wood? Ini kayu lega? Atau apakah ini kayu Spanyol? Ya, Spanyol. Sparonyolong. Good morning. How are you? Good morning. This is your new product. New product, yes. It's good. Is it made from good wood? Yes. What about legal wood? Is it legal? Selamat pagi. Hey, konnichiwa. Hai. Boleh saya di satu lagi yang itu? Is? Ya, itu. Hey. Hai. Koleksi itu kamu bagus sekali ya. Hai. Apakah produk ini coba dari Kayuriga? Karena saya mencari produk dari Kayuriga. Kecil-kecilan pak di bidang kayu nih, dan kemarin kebetulan ada yang bertanya tamu-tamu pembeli-pembeli apakah kayu ini legal, lagi nanya apakah kayu ini legal. Nah, bagaimana sebenarnya nih pak? Oh, jadi betul itu ya pak ya. Jadi apa yang pak alami, jadi turis atau pembeli yang itu betul dia menanyakan seperti itu. Karena negara-negara seperti Amerika Serikat, kemudian Jepang, kemudian Uni Eropa itu mengisyaratkan semua produk kayu yang masuk ke negaranya
itu disyaratkan bahwa kayu itu adalah legal, jadi bersertifikat. Sertifikat legal gitu maksud Bapak. Nah, yang belum jelas nih, apa yang dimaksud dengan sertifikat legal nih, Pak? Artinya bahan produk olahan kayu itu berasal dari kawasan tanaman kayu atau hutan yang pengelolaan hutan produksinya itu secara lestari, yang disebut dengan PHPL, mempunyai sertifikat PHPL. Nah, kemudian tahun 2013 sebenarnya pemerintah kita sudah mengadakan MOU dengan Uni Eropa ya tentang PHPL ini, bahwa semua produk kayu yang masuk ke Uni Eropa itu tahun 2013 itu wajib sudah harus dengan sertifikat, kalau tidak akan diterima di sana. Nah, Ketiang kan karena pengrajin juga nggak tahu apa-apa nih. Kira-kira di mana yang bisa dapatkan untuk contoh sertifikat legal gitu, Pak? Kalau gitu main saja ke APIK ya. Main ke APIK, di sana akan bisa Pak melihat ya. Ya, karena di APIK itu sudah mengkoordinir ya kelompok-kelompok tani hutan rakyat ya untuk bisa mendapatkan PHPL ini, karena memang kelompok-kelompok tani hutan rakyat ini sudah mengelola tanamannya, pohonnya secara lestari. Artinya bahwa mana yang bisa ditebang atau besaran berapa bisa ditebang, kemudian umur berapa bisa ditebang, kemudian dengan kemiringan berapa dia boleh nebang dan sebagainya, tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam lingkungan di sekitar di sini. Terima kasih. Dan satu hal lagi Pak, kira-kira ada hubungannya nggak Genten antara sertifikat legal ini dengan program pemerintah Bali Green Profile ini? Oh ya, karena PHPL ini adalah salah satu bumper daripada ya kita untuk mengawasi daripada ini pepohonan kita yang ada di Bali ini. Dengan adanya PHPL ini artinya bahwa pohon yang cocok yang bisa ditebang saja boleh ditebang. Ini izin tebangnya ada di Dinas Kehutanan. Jadi tidak semua pohon bisa ditebang. Nah, kemudian setiap penebangan pohon harus diganti dengan pohon yang baru, sehingga Bali ini tetap akan menjadi hijau. Nggih. Aduh, yang terima kasih banyak Niki. Besok saya akan main-main Niki. Sukses banget Niki Bapak atas informasinya. Mudah-mudahan Niki menjadi informasi yang luar biasa bagi kami pengrajin khususnya Pak. Nggih. Titian suruh pamit Niki Pak. Terima kasih. Kak. Wih, curkane bagus betakan, sama kengkeng, urusan di kantor. Pak, ada yang cepat apik, ujang apik. Kita ganti liu. Pak Kadis ngurin mari. Kengkeng linap di apik. Katanya ada contoh kayu yang dalam proses legal. Dalam proses. Legal. Karena Pak Kadis ngurin gini maru. Menurut Pak Kadis, mulai tahun 2013, jadi semua barang-barang yang dari kayu yang diekspor harus memiliki sertifikat legal. Sertifikat? Ada cara tahun aduan? Ini kan isi ngerti nih. Nah, Pak Kadis ngurin mare. Kadis gitu? Pak Kadis ngurin mare harus bersertifikat legal. Artinya, barang-barang itu harus berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Harus dong? Harus, dan proses produksi ataupun pengerjaannya itu harus berdasarkan pada peraturan yang diatur oleh pemerintah. Oke, okay. Tuh nih. Oh, mau gedok kak, setuju. Nah, mani, baik kak. Gak doyan mani. Gak doyan mani, janin aku. Mani, gini juga ke GMK, janin juga. Gak rapan dong, kamu malu, kamu. Ya, nah, mana lanjut sama sekan, kak. Nah, sekan. Kak, kamu gak rapan dong, lanjut. Kak, sekan lah, kena. Sekan. Kak, weh, jok bangkong sajan, cucu. Ini, bong, ya. Gak bong. Pertama, ya, terima kasih sudah hadir pergi ke APIK. Mengenai legalitas itu, kami memang belum pegang. Jadi sebuah lembar yang menyatakan kita sudah bersertifikat. Karena kami pada proses sedang mengarah untuk
untuk disertifikat. Okay. Ya, jadi kemarin sudah ada asesmen dari Skopindo selaku lembaga auditor dalam informasi dalam komunikasi kita dinyatakan kita sudah siap untuk disertifikat. Jadi istilahnya kami sudah siap untuk diaudit untuk bisa mendapatkan sertifikasi PHPR itu dan SPLK itu. Gitu. SPLK itu sebetulnya kan sistem dalam verifikasi legalitas kayu. Jadi diharapkan dari sistem verifikasi legalitas kayu itu diharapkan sebuah produk prosesnya itu semua dengan aspek legal. Jadi kalau berbicara aspek legal, urutan-urutannya juga harus legal. Jadi tiga-tiga yang dimaksud. Satu contoh, Bapak lihat sebuah produk kami seperti kursi itu. Kursi itu legal. Legalnya adalah bahwa dari proses dia dibikin sampai dengan kita telusuri ke belakangnya terus-menerus sampai di ujungnya dari kursi itu memang kayunya ditebang dari lokasi yang memang dijaga kelestariannya. Satu demi satu kalau Cian boleh jelaskan, ada legalitas, beberapa aspek legalitas itu. Nah ini kita mungkin yang harus sedikit yang tuangkan apa yang menjadi aspek legalitas dari kacamata industri kami ini, mungkin yang bisa sedikit tuliskan sedikit lah, mungkin coba jelaskan kan, prosedur legalitas yang tadi Cian juga sedikit singgung, mungkin yang tuangkan dalam satu gambar perancangan supaya lebih jelas, Omang juga, jadi anggap dah prosesnya seperti ini, kan, Ini pertama yang kita tuangkan dulu di sini eksportirnya misalkan kan, eksportir. Terus dari eksporter kan di sini proses barang ekspor di sini ada izin industri lanjutan di sini kan, IUL istilahnya. Terus dari kita lagi satu lagi sebelum masuk ke industri tentu kayu ini kan ada proses pemecahan, ada dibelah, ada di circle, di bensu lah segala macam. Dari kita IP-nya di sini kan, dari kita hak di sini, ya Pak, Pak Agung ya. Nah, nikilah proses nikilah yang harus dilengkapi supaya bisa dikatakan legal. Sebenarnya niki di kami di izin industrinya niki, izin industri lanjutan kami harus punya di sini akte pendirian. Kemudian ada namanya SIOP niki. Terus ada namanya TDP niki. Terus ada namanya lagi izin industri lanjutan tadi. Izin industri lanjutan. Jadi semua harus memenuhi persyaratan itu. Di eksportirnya dia harus punya EPIC namanya Pak. EPIC. Nah di sini karena semua sudah kami penuhi seperti Bapak nanti bisa lihat di tempat kami Niki di Mount Niki. Kemudian Niki industri primer juga sama. Industri primer dia harus punya izin industri primer. Izin industri primer yang terpisah daripada izin Niki. Nah kembali dari tadi kalau dari industri primer Niki tidak ada izinnya, biar Niki yang pun mendaging izin tebang, terus setahu, terus segala macam keterangan kepala desa dia menyatakan sah, tapi begitu masuk Niki ten izin primernya, sama aja tetap dikatakan Niki tidak legal. Ketika kita berbicara sertifikasi tadi, berbicara sertifikasi, ada dua hal yang disertifikasi pemangku. Pertama Niki yang berbicara di atas tadi di industrinya, dengan persyaratan yang harus dipenuhi tadi yang sampaikan. Kemudian satu lagi dari Niki di hutannya, sertifikat BHPL namanya Niki, pengelolaan hutan produk lestari. Niki BHPL-nya di sini. Jadi Niki lah yang harus bisa bersinergi ya. Si industri Niki bisa aja dari PHPL, bisa juga dari pembelian kayu yang berbasis legal. Jadi ya berbasis legal Niki datang kayu Niki harus pakai surat. Jadi sekau kayu rakyat atau apapun namanya itu harus dia masuklah pergi ke industri primer supaya dia menjadi legal di sana. Yang kira Niki barangkali yang perlu dia jelaskan secara Kak Mangkun sama Komang untuk hal legalitas Niki. Apa hubungan antara petani, pengrajin dan pelestarian hutan, Pak? Jadi pengrajin itu kan sangat tergantung daripada si pemilik hutan itu sendiri yaitu petani hutan.
hak itu. Tadi dia jelaskan tadi si Bu Leleng ini sedikit tidak ada malah dikatakan hutan negara. Ada hutan lindung tapi tidak mungkin kami menebang hutan lindung itu sama dengan kami membalak. Jadi jadi kami menebang dari kawasan hutan hak. Hutan yang punya sertifikat atau bersertifikat hak milik. Nah, di sini jelas harus ada satu hubungan yang harmoni antara kami selaku pengguna pengrajin dengan mereka kelompok teman-teman yang melakukan penanaman atau menanam kayu menjadi hutan hak di tempat mereka menanam. Sehingga ketika kita berbicara legalitas itu sangat sangat harus sangat sinkron itu. Kenapa dimaksud dengan sertifikasi BHPL? Di sana harus betul-betul teman-teman di hutan hak itu memiliki data tentang kayu yang ditanam, kapan nanam, tingkatnya sudah berapa, dan siap tanam berapa. Mereka harus memiliki data seperti itu. Sehingga itulah yang dinamakan dengan komunitas hutan hak. Oke, sampun tertulis kami. Itu yang kita maksud dengan lestari ten, cara dumun-dumun nebang, hutang ten, nebang mungkin harus nanam. Nikah yang kita maksud dengan lestari itu sendiri. Wajib, wajib. Sehingga ada sebuah regenerasi pohon dan dan ya kelestarian hutan dan maknanya kan di sana. Kami memakai kayu, tetapi kami juga bertanggung jawab untuk bisa menanam kembali apa yang kami tebang. Kira-kira nikah barangkali dan ya kita terserah sangat sangat bersyukur mamaku di Buleleng Niki karena pemerintah daerah khususnya Bupati Buleleng, Kepala Dinas Kehutanan yang kebetulan adalah leading sektor di bidang Niki, Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian, semua beliau-beliau itu mendukung supaya SPLK ini bisa dijalankan di Buleleng khususnya di Apik dan diharapkan Apik bisa mendapatkan sertifikasi baik di bidang industrinya maupun di bidang tapi istilahnya BHPL tadi ke mudah-mudahan sih pamangkung ya dengan pamangku Rao Meriki mudah-mudahan betul nanti kami mendapatkan sertifikasi Niki kami berharap itu mudah mohon doanya lah kira-kira begitu kan ya Pak, terima kasih atas informasinya. Mare ngerti nih. Nah, yang kita bangka lo ngomong Nge Ji, suksema di tiang makin lagi mau pamit dengan orang-orang para masyarakat. Om Santi, 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 Om. Ya, Pak Nge Ji. Ini, pamit. Ji. Kijo, Mang. Ada apa tuh, Mang? Nge. Dia mau pinjam, Ji. Nge. Apin ku minyak sang.